Kembali lagi di channel yang bengal. of allor ya? Uh, ini emang bener-bener lah ya. Si Casper itu kan setiap malam gue sekarang akan uh, ngelepasin Casper keluar ya, jadi buat menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan di outdoor ini. Karena kan di sini betina semua, cuma si Casper jantan nah, biasanya. Kalau malam itu kan tidak ada yang bisa mantau kita ketiduran atau kita uh, emang udahlah malam tuh udah saatnya istirahat gitu takutnya kebobolan lah kucing-kucing betina sini jadinya setiap malam itu gua taruh si Casper di luar ya tapi pas tadi masuk ya ini si Casper ini di luar udah sekitar empat harian jadi empat harian itu setiap malam pasti si Casper itu gua taruh di luar biar dia makin bebas atau dia nggak berisik atau dia nggak nggak apa ya nggak apa Pokoknya, biar dia lega lah di luar itu. Makanya, teman-teman, kan bisa lihat video kita yang sebelumnya itu. Si Casper dibawa jalan keluar, itu udah enjoy banget. Casper sini tuh ada kejadian yang dia diserang sama kucing kampung tadi, ya, pas gue masukin Casper ke dalam rumah. Gue ngedapatin si Casper itu, ya yeah. Allah, ya Allah, badannya penuh dengan cakaran tusukan-tusukan. Aduh, kasihan banget kamu Casper, kasihan. Tuh. Aduh. lihat banyak banget, guys, banyak banget kasihan, kasihan. Hah? Kenapa kamu? Jadi gua rasa dia belum bisa adaptasi di luar ya. Kalau kata orang, dia belum menerapkan hukum alam. Nah, Casper, kamu harus kita ajarin eh, Berantem kali ya Mungkin kita akan bawa dia uh, Ke boxing camp Biar dia agak berani Biar dia agak jagoan dikit ya Jangan kado uh, Jangan jago kandang aja kamu Nih si Casper duk kasihan banget Guys tuh Cakar-cakaran tuh ya yeah. Kalau nggak taruh di luar dia Takut kawinin sini Kalau taruh di luar dia Kayak begini jadi gue serba salah komen. Oke, okay? komen di bawah teman-teman. Jadi solusi apa yang bagusnya? Kan nggak mungkin gue bikin cat room lagi di sini gitu loh. Buat dia. Tuh. Ah. Jadi mungkin tuh. Eh, eh. tuh baru bilangin berantem dia mulai eh. <tuh> <tuh> Jadi si Elena, si <tuh> itu si Elena nyerang Lula, nah biasa. Bukan orang aja yang kalau lagi hamil, mudian nah, si kucing juga kalau lagi hamil tuh pasti aneh-aneh dong, -aneh, teman. -teman. Nah, makanya gue, emang kita harus punya cat room yang prepare lah. Tapi nanti itu, yaudah kita lagi ngebahas Casper malah ngeliatin kucing berantem. Eh, sana, 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 keluar kamu. Eh, yuk. <Susur> <Susur> tuh, 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 masih diserang. Tuh. Ya udah, nanti mudah mudahan gue berharap si Casper itu kalau di luar sudah bisa beradaptasi atau dia bisa menang lah lawan kucing-kucing uh, yang di luar itu, biar areanya dia uh, sudah didominasi sama dia gitu ya. Jadi kucing-kucing takut datang. mudah Mudahan ya, doain aja si Casper menang. <laughs> Oke okay, teman-teman, mungkin video kita uh, itu aja. Gua akan, uh, gue cuma ngasih lihat si keadaan Casper pas taruh di luar. Ya. Ah, jangan lupa untuk selalu mendukung channelnya Bengal Overflow dengan cara subscribe, like, dan komen ya, teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you and ciao. Casper. 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 Aduh, kasihan kamu Casper.